Audama, dan hari ini aku akan mereview claw machine atau juga bisa disebut mesin capit. Ini mungkin kalian pernah temui, tapi ini yang versi kecilnya. Dulu ini sempat viral. Ini kita buka. Sini ini adalah tombol untuk mengarahkan, ini untuk mengambil seperti yang mungkin kalian pernah main. Ini untuk modenya ada mode normal dan mode hard. Nah, dan di belakang sini adalah tempat untuk menaruh mainan-mainan yang ada di dalam. Kalau yang sini ini adalah waktu kalian, batasnya hanya 19 detik, jika lebih kalian akan kalah. Nah, ini tempat masukkan koin, dan ini tempat keluar bonekanya, mainannya maksudnya. Nah, maksudnya apa di bawah? Di bawahnya review lagi. Oh iya. Yuk. Ayo. Itu mulai. Tadi lanjut sudah. Sudah kah? Karena kan sudah beli syarat ini. Karena aku pencet talang. Nah, jadi dipotong lah. Nah, di bawah sini ini untuk baterai. Dan ini untuk mengambil koinnya. Sini sudah ada koinnya. Jika kalian beli, kalian diberi 3 koin. Ini ada tombol on dan off-nya, tapi biarpun off tak bisa tetap nyala. Ini hanya untuk alarm. Kalau yang di sini tempat untuk mencas. Di saat aku mencas tuh, biarpun sudah lama tapi harus tetap dicas agar ini nyala. Jika dilepas, biasanya itu akan mati, tidak akan nyala. Ini jatuh lagi, kita masukkan lagi. Nah, langsung kita coba permainannya. Jangan kayak ini, tangan aja ketahuan. Terbaik. Ulang dari awal. Lanjut. Sudah. Lanjut. Mulai permainannya. Pesak ini langsung lanjut. Itu aja mencet. Ya Allah. Nah, ini sudah kita nyalakan. Ini aku tidak memakai baterai. Ini adalah contoh mainannya yang ada di dalam sini. Nah, ini ada 3. Ini kita mau memakai koin. Kita masukkan. Nah, dia akan bersuara. Kesempatan lagi, 2 koin kita masukkan. Oh,
dengar saja. Gagal lagi. Kesempatan terakhir. Koinnya dari bawah sini. Nah, di sini. Di mana? Oh, salah. Di sini. Nah. Kita coba lagi. Pencet. Masukkan. Satu subscribe agar aku bisa mendapatkan mainannya. Ini kita masukkan lagi. Gagal lagi. Ini akan menghadap ke dahaku saja agar lebih mudah. Nah, jadi kalian lihat dari belakang. Yang terakhir kali, apakah berhasil lagi? Nyalakan. Tidak dapat. Kita masukkan lewat belakang. Ini claw machine atau mesin capit ini berguna untuk menghibur kalian, dan aku beli ini seharga 300.000. Nah, diberi 3 koin. Mencoba editor tadi, mencoba harusnya kasih lanjut. Nah, ini sangat penutup cepat penat. Jangan lupa subscribe ya, dan aktifkan loncengnya.
Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di perjumpaan kita selanjutnya. Dan sampai jumpa. Dadah.